Tapi angka biasa. Bok Nagurutta, Ki Haji Maimun Subair, itu catatannya. Saya dapat penjelasan. Siapa yang puasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, itu pada kumwa puasa 50 tahun tanah. Saya dapat itu penjelasan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tasyukuru maraja nasabah pamase nania kamase kue topa apa ginrena nang kaki kembali melanjutkan pengajian kita dan pembahasan yang paling tepat untuk pengajian ta'iyah kalau mak bicara waktu ki adalah persiapan memasuki bulan Muharram. Jadi tahun baru Islam mencawe as-sohak matu tanggal 7 itu insyaallah kalau tidak salah akan masuk satu Muharram. Ya. Sitongenna ia kotoma bicara amalia atau keistimewaan yang ke terkandung di lelenna ulam Muharram termasuk anjuran Nabi ta itu puasa. Ya, mau puasa. Tapi perlu ki jolo sampaikan maka dah denamo nayamananna nabiye dan rasul angka mana kaitanna sibawa ulam Muharram. Jadi hampir semua de minato makka de yamanang de. Jadi mega peristiwa naalami nabinna puang Allah Ta'ala dan peristiwanya itu peristiwa besar. Dialami di bulan Muharram. Utamanya oko sepulona Muharram. Atau yang disebut dengan hari Asyura. Jadi angka istilah. Ini rukapa yalai di istilah. Maka kuai masawurui rampe. Maka da hari Asyura. Jadi sitongana peristiwa-peristiwa itu metanina kajajian okomopi nabi-nabi bak dioloh angka memanna peristiwa terjadi dan itu hampir semua dinamona yang menenna nabi ma'alami nabi Adam itarima tobatna ku puang Allah Ta'ala itu pas di 10 Muharram. Apa yaitu nabi Adam
si, di tempat kesalahan napi kau niat dipara pole suruga. Ci dibak kesalahan na. Ya tengi mak depiri rubuahul die. Tapi dia memakan itu. Enas sabari oki suruga itaro niat beng ni pasu. Tu kadarullah. Ci di kesalahan na. Ia di umat na nabita me kesalata tapi me kita suruga. jadi Nabi Adam iyalah dasar ubacai okko ilalanna kita sejarah. Angka dua pendapat. Angka makada patapulo itau. Ini istilah yang agak lama ini. Patapulo tau ngetana Nabi Adam sujud milau tobak lo ripuang Allah Ta'ala terhadap satu kesalahannya itu. Jadi sujud Nabi Adam milau tobak lo ripuang Allah Ta'ala patapulo tau ngetana. Nasabah iya ro kesalahan nasi dia na tarima ipuang Allah Ta'ala taubakna itu pas di bulan Muharram itu di 10 Muharram. Jadi oke 10 na Muharram. Jadi ya ko makadete makanja iya ro 10 Muharram ngeso makanja to ngesa. Tahu? Nah sabak iya na ron-rona Nabi Adam. Bayangkan di patapulo itu sujud. Milau toba. Lori puang Allah Ta'ala. Agak na baca. Agak baca na padongan na Nabi Adam. Na itarima toba. Rabbana zolamna ampusana. Wa illam taghfir lana. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi 40 tahun nah enapa diterima. Kemudian ternyata Nabi Adam bawa namo Nabi Musa ipas salamak to itu di 10 Muharram. Jadi makna itu pandrite iya tu aso 10 na Muharram aso asalamakam. Itu. Jadi ya komelo ki pitte asso nang kawat dingagagai pamulai ina makan jalan dah aku 10 na Muharram. Nah sabak itu hari keselamatan. Nabi Isa, Nabi Yunus, Yunus bin Maktah. Pas salamatoi, sabak itu Nabi Yunus, angka meto salanna. Na dakwai umatna, na make ka bicaranna. Ya kong katau icara mai na mega cincolanna umatna Nabi Yunus itu. Ina iya nang kai podagi tappang ka balinna itu iya nang kai ceramai tappang ka pape malak da pokona jago piahana Nabi Yunus iya naro Nabi Yunus makere-kere ni nasang meko je tu nakan na pacala ko maki tu sipakmu maka da kegan iya sange pacalange kita ni maka dai de na challo puang Allah Ta'ala nasak kegan ni kita coba gere umat Nabi Yunus ye. Nah pulangnya Nabi Yunus nasa kega ni pacalange maka dah tajam ni nasa aja ni ni tajam makokoane nama tajam ni Nabi Yunus nade nak boleh pacalange kecile-cile nasa wede tu gana lupa ika pun Allah Ta'ala napa kasiri ika pun Allah Ta'ala kaje umat betul lima kadani kega ni naro nasalaiwi nasalai umat nah. Dengan alasan maka deh, napanuhi matu pacalangi puang Allah Ta'ala, kong kakak okwe, namu yak nakana toh, taruh nama deh. Ia naro kesalahan na, nasabak deh na yaki puluku puang Allah Ta'ala. Nasalai umat na, ini pendek uko kapala. Macun uko kapala na temak deh, ina iya toro kapala. Deh na tapang ala tapi deh na lari. Matang atasi manina lepang. Yang kesanro na masu apa riolo panariolo tiasanya sanro kesanro na masu maka da ai angka tau madosa lupo ko kepala angka tau angka salah na marajok ko maka da peko ni cara misangi maka da magampang la yoki asanna yoki manang isanna asanna luran na kepala na pala yundi ni gini gi masu asanna ya ti suro lupa lupa ko tasi
Na pertama ni na yo gimana dia sana na igocang ina asana Nabi Yunus menre maka de yero ni na sai aja jolo ulangi pe amang maka de mage na tau kanja iye na sangale tau kanja de nang kan irita tau kesalahan nya tau kanja ai salah undi ko tu patami pe amang i patama si digocang si sana masu ina asana moha. Jadi makanya si nakoda jolo ulangi pema. Aje ni kok gocang lagi tahu eh. Ipatama sini gocang ina asal na dena ni suruh lupa na lupa. Apa makanya ya najis salah. Lupa ni no. Ia naro ni suruh kupuang alatal balewe ikan nun itu disuruh memai. Dini suruh mandrei. Suruh memai. Makanya dena to ibale. Layo mami ni patamo kuatan na balewe. De nak kada puang Allah Taala Andri Nabi Yunus de makadami amma itu. Jadi de to tu nama de nama pandi de sama yemma mi. Ana peti lo kota si e kami nam malunge. E engka makada pi tu bale si todo. Ya na tu na lau toba ku puang Allah Taala. 40 to sono 40 ni nak kilala na watan na bale. Agana nasan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya naro ede gaga pusanga ditepu idi mi po mapacci sitongatongan na ya iya ye solange leku napai mangaku angka kak gau bawang ya leku makanya dari situ sampai tarime tobana na pendek ni baleo ku wirin atasie ya naro ni pasalama ya naro nak doa na baca angka na tu tau pandrita makada. Ia komelo ko lepak poli di sini na susah. Lepak poli di tapatak kepekangnya. Bahkan kong katau makunru-kunru otak nah. Mapahang. Surat baca ya tu. Jajitannya tu bawa mah. Kada susah deh. Istilahnya rumah. Kada nemak balik. Angka tau pandri tapah hikmah mah. Kada pitu mema ibaranti. Tujuh selimut. Toh. Susah. Inrang. Toh. Urusan cia selesai. Angka gaga yurusuna cia jaji. Ia mubaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca ia tu. Napa lepak kupong Allah Ta'ala. Ika waktu makan jai baca. Di waktu-waktu mustajabah. Ika. Ia pura masam pajak subuh. Atau sesudah asan subuh. Atau sebelum masuk subuh. Pahlawangan na mengeribi isai. Tutudah-tudah. Atau mata jatah-jatah waktu sampai jangi pura-pura ni batawe na depa pura ni masam paja sunnah na depa naga senek depa na kama tawe wadingi baca-baca ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim iri baca ya, jadi pakul ini meni bawang sia-sia kita baca gitu ya kutul le mitallu mitul le ya ni ko de tapala ina marat gitu ya ko tapala mo ya mo ci cemih do. Tapi makanya ti pasia curang isi bawa apa hangang keadaan tak. Misalnya angka agak-agak turu suk na cia selesai. Angka tersangku agak-agak. Ingerang iro napa ipangolo ku puang Allah Ta'ala. Napa angka ki mancaji atah. Napa ibaca la ilaha illa anta. Ede gaga puasa ngadin naidik gitu puang. Berharap ni ilisari ni pak doang ngilalan naro jadi dia ni baca bawah ilisari ni pak doang aku pura ni baca la ilaha illa anta dega gepus sengadin naidik puang ipangolo ni engka gagau jama puang majik na cia selesai subhanaka inni kuntu minal zalimi maha suci engkau ya Allah inni kuntu minal zalimi aleku he kasalah aku jak kam gara-gara dosa aku na cia selesai ya gagah gara-gara mabela aku puluh ku di puangi gara-gara susah ku ini rilau jadi tabaca ni ro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin baine cia mangkali ngabaca ya betul ni baca aja mo tagor aku pure bakara mage saja baine ku nak ko aja mo jadi di ketika ada kesusahan jadi ya gagai kongka masalah yoloi dibaca ya ye donna tu nabi don nabi ya dan terbukti maka dia na baca nai palepak pole susah
Iya. Pada miro nak Nabi Adam yang nang kata mega kesalahan Nabi Asaro. Mega waktu nama lolo, mega kesalahan bahkan makukai. Iya naro. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Rabbana zalamna puang ang kakak je gau bawang solange lek weh. Mang kakak je maki buah dosa. Anfusana usolange lek go dosa alek mapi go kesalahan. Wa illam taghfir lana ya ko tanya ti di pomadampangi ka. Jadi kan yang aku ini watarhamna ya ko dene di masih ka puang. Itu coba gare. Jadi yang aku jo alewe ya naruyasa to toba. Apa iris sekesalahannya napi pangolo? Ya ku makan babi. Astagfirullah, astagfirullah. Dia ana toba sana itu. Istighfar mi. Jadi ya sange toba ingerangi jo kesalahan ta napi pangolo. Apa ni sepuang Allah Ta'ala melo mi ku mangaku ki. Dia gagal dosa ta dia ni sange puang Allah Ta'ala. Ni semanang. Nah cuma melo mi puang Allah Ta'ala ku yang ngakui kesalahan ta pada kong kan asik ku lady sama kedali na repak ika cajan dele. Melo mi ku mangaku ika deja maka solang. Itu jadi makiro. Nah sepuang Allah Ta'ala kadanya di ataku maciga ku. Nah sepuang tapi na tajam ni mangaku. Ya na tia sangnya taubat. Taba ya tubuh taubatan. Rewa. Nawanawai bikin roh kita salah. Nyerah ni. Sini na kesalahan ta. Nah ngerah menemu. Ya agak tau malu pay dosa. Nah sep. Ya na roh ngerah. Na pay pangolo kukuh Allah Ta'ala. Totobak na sana. Kemudian. Yang kata Nabi. Nabi Ibrahim. Laitunu. Salamak tei oko 10 na Muharram. Patah puluh tu ya so na patah puluh wani na itu nu tu. Tapi dia kan mereka galena. Namu ulu na silam padek tu kan andre api. Pak puang Allah Ta'ala suruh api na macakek. Gitu. Na iya sipak na pi ma tu nu ni ya. Kau dia na tu nu tak dia ni sipak na pa aja ni. Gitu. Na mahkadami puang Allah Ta'ala na podangi api. Kul na ya na rukuni bardan. Api acakek kau. Wasalaman cekek mapasalama apa kene dena tari puang Allah Ta'ala wasalaman mati-mati Nabi Ibrahim mati macekek itu apa ya kong kata utama gulukas mapalai na tama gulukas mati to apa mati miki jadi nak kada puang Allah Ta'ala kulna yana rukuni bardan wasalaman cekek mapasalama loko Nabi Ibrahim. Tapi agak nak baca Nabi Ibrahim ni apa? Waktu nama apa? Agak nak baca. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tak apa lah ya roh? Telu ni pak dongeng. Ia tu na tu hasbi Allah. Ia na tu nangka ma pak guru ngimah kada ia kome koma motor, kome koma ngoto baca ya roh. Ya ko buah ko dia mau pedi. Itu. Itu. Ya naro na baca Nabi Adam. Ada sana. Nabi Allah Ibrahim AS. Ya dia pertama kopi. Ya na baca. Hasbi Allah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Maka dia pun Allah Ta'ala. We atakku. Ya pek na renungan. Maka dani. Puan Allah Ta'ala na podangnya. Bi. Cakek ko. Cakek mampas salamat. Loku Ibrahim. Ya jopo ti dia tu mandari baca kulna ya no ruku ni barna tanya tu. Iya mi tu na podangi puang Allah Ta'ala api. Aga na baca Nabi Ibrahim na podang api supaya baca kei. Ya tu. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya. Ya roh. Ya apa lah ni di? Iya. Tak apa lah apa lah ya roh. Baca-baca, kok mereka maki makin rek kaluku. Aja mau tatung ke buang yeleta. Kok maki makin rek, kita baca roh. Takut buah kamama ni hana. Jadi, magi kiri baca. Ya pak dan nuangangi alewe loko pun Allah Ta'ala. Ipasan reme man, isarah kami man ya lewe loko puangnya napa tu jokah. Isarah kami meniji makan makin rek kama kak matu ubuh puang. Eh ya na tu na
ya ko iya na ti baca maka to pandrita ya ku terima idommu ya ko buak ko mutappa ma pecak ya tu tanai mu berita pernah dia mapedi makira jadi iya ro na pak guru ngata ina ro na baca Nabi Ibrahim ro nek nok ina okui hailalan Nabi 40 sona 40 anina dia na mari gagah apa iya je tu salana Nabi Ibrahim mak beli ni matui. Tapi batena mak bale sanre lokumi de cengi tongange apa riolo panariolo jama-jamannya tu tele masoro-soro riolo panariolo lo masoro-soro yena pura pak paneng pura mak paneng padi di kupura ni mendri na sibarue sipulu ni tau elo ni masoro-soro mak gerebembe yo di mana di sana kampung ni lo masoro-soro yena tu sungai Nil nonroi nonri masoro iya mato tu na baca padahal na baca sanro makoko eh wa agasanne wa alolo takwala pasoro padahal iya mato na soro iya mato na ala iya mato tu na pak basara ni ina okumatiro kapa mak guru sanro biasa ro maka da iya na baca na soro iya mato tu na soro na Nabi Ibrahim na yoli dia na melola apa nesena sanganu masalah je na jamat ekoro. Jadi alasanna maka dai dena kada masemenga maka dami majau sanding. Itu ya dena kada masemenga maka dami kui di rumah kada we masalah-salah papena dinga. Padahal dena malasa. Magai pe maka ada masalah papena dinga maka ada majaji papena diku kalau itu tahu we. Gitu. Jadi pada kau enggak tahu misalnya maka dai ya tahu we anu haram ija na pandra yang ikut tolok korobolan aku na undangi. Tapi nak mani maka dai maka lele aja sa di papina di ku dia ulah mereka kayak dia nata lau. Jadi makira maka mati itu Nabi Ibrahim. Lah yoli agan asam. Oi masalah salah pina di nya. Di tu nah kada malasa kak. Maka dai masalah salah pina di nya. Dia nana lau lena. Lau mana tahu we. Iya naro natako angka matoha patugas ukur ilalang kerajaannya. Nah iya naro namanya linap. Betuangan na cece-cece iro na tamay. Mitay onro na tekoro na runtu sinin na patungnya na sumpay tawe koro. Raja. Iya naro nalengi wase-wase. Dito na hancur kangi. Demi ka na pasuku. Ang kanalak ga ingat na. Ang kanalak ga do cilin na. Ang kanakacijo matan. Dito na kena narapak. Narapak. Dito. Demi kan apa suku angka dalak gado cili na si wali angka to ingat na mina teba angka to matan na mina kacico angka to makwamiro tapi angka cili de na rigagay iya kami na makai raja nalai wase wase we na gatung nyokoro iya Nabi Ibrahim isan na rewa raja taselang magia nasa puangnya nang dia naga suku nang kalak ga ingat nang kalak ga rewa ni roh lepas si puluh ni maka da ni ga tau kira-kira maka solang maka dai ai Ibrahim ya tu ba monro dia tu ga galian na na ita di pas si puluh pajaga nak kadang kami mengijik mi tahun nak lalu dia misa kadakin rilau nak kan nalalang. Poi pasi pulung. Maka dia nak dejek. Maka dia dek. Tikang ni. Nasak dejek nama nasa. Maka dia lena moga. Maka dia raja. Iya tu kora imun di pikara-kara. Yang pati perum tikang. lai tikang Nabi Ibrahim ni tanai. Maka dia. Ni ke solangi ya. Maka dia Nabi Ibrahim na pau. Tanai bigare ir. Tanai biro nasang apa wang kelinga je makanan kagare ci dia ro makai raja dia nama rigaga na alena tu maka tangi biro sewa-sewe alena tanai gi gare ya kamaro maraja solangi maka dai raja tau bele-bele tu ya mana kapatu ngesur isur tanai dai sama bicara ya narna kanan berah mapi mu sumpai ko dini sama bicara nama cai asai de tunuh. Ya na tunai pasipulu ngaju ci di kampo tau pasipulu ngaju. Bayangkan ko si di sidrap bawa ajuan na suanget tasi di tau si di kampo si di sidrap si di kabupaten penola pangange. Ya na ronia demetona na korelalat lai patuo mi api napa ya lengon ro Nabi Ibrahim na ya dempara tama papada tu tau itu jange. Apa dia kata mulai makdap kena taro pelah. Lai to jangan mi. Ia naro watu nai patuda Nabi Ibrahim melo itunu sesapa malaikat
nasawi nabinna pun Allah Ta'ala milih tunu. Malaikat yang nasab. Nak lo ni kau Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Musa moga ya tuale mu melu itu maka dia berat bisa sah nang kena ropi malu-lu nang iak nai patu ngapi maka dia malaikat dia je nak koro kata nak pakutan aku maka dia mage nasam illau tulu ko maka dia berat kenro nak melu tulu maka dia nang iak na malaikat na suruh pengalah ta'ala ya le kuasa matoro yang ingin si babosi ya ku iak maka dia bosi ko na bosi. Ya ku ya maka dah boleh konging, boleh ninge. Maka Nabi Ibrahim dia kami membantu enggak? Nasang ilau dua mukoh, lau pa boleh anginge si bape wae bosi pat de yeropi. Maka dai Nabi Ibrahim ken rodok mangi lau. Nasang ko puang Allah Taala, maka dai Nabi Ibrahim ya ko kumi puang Allah Taala aja nah nai ko suruh. Namo ya bisa betui. Ini dah. Dia pakai malaikat. Jadi nah kan itu nya malaikat itu malaikat ikut perantara sia tu ia pa langsung mengilah ko puakku ya na tu na dia na pakai perantara na sebab makdan hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir itu dia na langsung jadi na tu pak dong dia na pakai perantara jadi tapala ice dero itu jadi ko itu kan doa. Tapi madari itu je tu makanjak kado-kado iko mani. Masuk ya lupa itu ni kada aga pasirona. Itu. Jadi itu doanya itu. Nabi ya. Ah. Aja nama bela lada. Sebab minta tetek 10 rosal ni. Tetek sia ge sai. Eh? Tetek pi itu 10 serak. Oh ya, dia tahu pa. Makku ya. Iya ulam Muharram ni. Siasoki ya. Siasoki mapuasa okilalanna ulam Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Itu hadis. Makke Nabi taman som siapa yang berpuasa biyaumil Muharram pada hari Muharram itu setara dengan 30 hari puasa. Jadi kota lupulah sona ulam Muharram berarti siaga telur ratu. Telur ratu. Iya. Jadi ya kota puasa. Tapi dia tahu nak kena. Ini mani cuma angka makan. Ya, ya puasa. Ya kota 10 nai Muharram. Hari Asyura asanah. Si tau dosa na susu. Dosa labak. Tahun satu tahun yang lalu. Jadi yer tahun laba si tau dosa kore jamairo na susu. Itu dosa-dosa kecil. Gunanya tu puasa 10 Muharram. Cuma nasuro mi nabita untuk membedakan. Tapi sebelumnya, ia tu puasa Muharram, Pak Bu. Ini penting saya sampaikan. Sebab mega tau dia nak paham. Ia tu puasa Muharram, ia nanti biasa puasa wajib. Untuk umat na nabita. Jadi wajib tu biasa umat makna Nabi ta umat-umat itu mapuasangi ulam Muharram. Itu wajib, bukan sunnah. Noma ni parentana puasa ramalangi, napa berubah kedudukannya menjadi sunnah muakkad. Jadi sebelumnya itu wajib. Kemudian Nabi ta itu okomopi maka mapuasa memang ni 10 na Muharram. Sisa na letek lau Madinah naruntu Yahudi. Yahudi naruntu Yahudi mapuasa. Makutani Nabi ta. Oko Yahudi maka dak magi mapuasa ni. Iko 10 na Muharram apa mapuasa memang ni Nabi ta. Oko Makkah. Napa letek lau Madinah naruntu i penduduk na Madinah Yahudi mapuasa. Maka Nabi teman puasa ni. Kau 10 orang nasab. Iya roh ya lah syukurukan nasabak Nabi Musa. Ipa lepak poloko kajaran Fir'aun. Ilalungi nasab Nabi Musa. Ni pas salama. Puan Allah Ta'ala. Iya roh 10 na Muharram. Jadi ya puasa ni. Maka dari Nabi ta. Iya lebih berhak ma puasa ni itu daripada iko. Itu. Tapi maka dari Nabi ta. Untuk membedakan. Supaya neto pada yero apa mapuasa toy nasangi matu kecio-cio biasa kata makwa tu
Kung ka na jaman ay jaman to, nasa ikachiyo-chiyo eh. Isang lang eh, may tao inabita ko yan ga, isang lang eh, makachiyo ko ro, makinabita. Apwa sa to'y iko, aserana. Nah, sembilan, di dalam satu riwayat disebut, 10 dan 11. Makanya mali kesimpulan papikye, makanya, yang penting dia nampak dah. Iya kok 10 nama puasa, dia mau puasanya serana, puasanya 10 nasi ba 10 nasi di. Iya kok depek mau nopo 10 nasi di, mau puasa 10 nasi ba serana. Yang penting dia bupa dah. Apa iya Yahudi 10 nami bawang. Ayo kok mani, meko palupa ilah ya se, nasera 10. Kata makna de, puasa mana ngir talunga so, asera 10, 10 nasi di. Nah, ini terlalu rupa pendapat. Ini magalah-galah, mau puasa, tak puasa ini siulam. Apa mulai cik di letuk lalu puluh na muharrah. Kutulai. Ya kode tulai. Sepuluh na sini tu na letuk sepuluh na. Awal itu. Eh tapi angka biasa. Bok na gurutta. Ki Haji Maimun Zubair. Itu catatannya. Saya dapat penjelasan. Usapa-usapa ya roh. Kita kena kinri biasa rulolongan. Itu saya pernah beli buku. Itu di situ ada penjelasannya. Sapo-sapo ro nak meloku jo kade runtu. Akin ro niro tacili, bicu menipi. Maka da nigi-nigi ma puasa ni capak na ulas Zulhijjah. Na puasa tui pamulan na ulam Muharram. Jadi ya ma tu kang soha na tama Muharram. Ya puasa ni aso satuna, ya puasa tui aso ahana. Siapa yang puasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, itu pada kumah puasai 50 tahun tanah. Saya dapat itu penjelasan itu. Jadi, dua ngesok, tapi itu setara dengan puasa 50 tahun. Usapa-usapa rumah kadakak, mereka minta kadakak desa. Dia runtuh, tapi saya pernah dapat itu. Biasa lo lingkari memang itu. Biasa makoro dena pada guru teu pu garut ta kali si dendreng. Kita na napala maneng gitu. Iya. Nais sakada halaman seko nomor seko ayo pu di dei tala-tala bawang. Di guru pernah juga saya dapat itu ada kiai di Jawa itu memang dia hafal. Dena patamel lamari kita na ko dena hafal. Ya na dena hafal ibu na saliwa minataro. Ya to na hafal na pe munri lamari. Yo pui di sini na munri lamari dena kan dibaca. Jadi saya pernah dapat. Makanya itu saya ketika guruta, ya kau nggak tahu makutana. Tapi pernah pada makda. Engkau tu bawa ukur lama dia tingkat seko nomor seko di buku kesekian. Ya rumuala buka i halaman seko ya tu makutana yang engkau kau tu. Coba kere, Pak disangkan guru teh. Ini lena apa lah iya ro. Nah siaga kan na kita na guru teh mah kedaka. Ang kami mato pamase ro. Biasa ro tanah-tanahnya. Dua telur kia itu panderita Jawa biasa utane pak. Itu biasa Jawa na sama kuat baca kitab apa. Dua telur tau panderita utane mah kedaka. Ang kaga amalan. Narikotomelo mak baca kitab. Kupurai baca, denial lupa isak. Itu. Dua telu pura utanai. Dua telu tau pura gak makan engkah. Tapi dia memang pak guru ini. Dia rawatan makan. Dia mengatakan ada. Jadi dia katakan itu ada amalan memang ketika kita mau membaca kitab. Itu supaya kita tidak lupa isinya. Ternyata kecerdasan bawang. Pak aku kecerdasan pasti terbatas. Matuh. Tapi ini semak kadoki monroh. Iya, jadi saya pernah tanya, dia memang Pak Guru. Karena ada kiai dari Madura dulu itu saya dapat. Oleh Madura, wah, maka ada Kak Yasek pindah komputer. Pak Kopas Seleng pernah ikut Batsul Masail, nah apalah, itu. Jadi memang itu ulama-ulama dulu memiliki dan saya yakin guru tak ya Jabul bin Yusuf kali sidenre memiliki. Kah, napa? Jadi apa nisab beberapa orang yang saya tanya itu makanya guru tak kita naik kita pernah jelok kami ke dalam mari seko langgak seko kita nomor seko ya lama seko
naisang. Jadi iya ini deh gak napa ikah kangulu yo pun makoko Google mani itu yang kata makuta nata perauka Google itu iya guru tak tidak memang kitab ada dasarnya. Jadi itu ulama-ulama kita dulu begitu. Kemudian iya kode itu lerona kangero angka masalah biasa iya nangka makuta nang maka dah asoagi agi nomporangi ulam muharram. Asoagi agi nomporangi ulam muharram. Dena melop. Mampak mulai jaman-jaman ngokot. Nasangi nak kasak tau. Istilahnya tau pangkep kajar tau maros tau maka dah nak kasak tau. Namun je kapa ngidi ugi ukumnya maka tau di. Maka dah nak kasak tau. Agi-agi nomporangi muharram. Pokoknya dia nolai. Mampak buti dia nolai. Pokoknya ia nomporangi muharram. Asoagi-agi. Dan itu berlaku selama satu tahun. Maikalanda pak. Kata angkat tu kaku ya seret naso usur lo mak jaman asawede je utama karena magi nasang asonak dan nak posiku dah aku jabat-jabat tay maka tau maka tau kan aku lasananya jadi ya kau nak pakai mana ni ya dia nak nolai bilangnya dia tu nak nolai misalnya kena capur rabai dia tu nak nolai nak kasat tau nge aso nak denna ke posi na dek to no lai aso matengan nambo na dek to no lai nak dek nak kada jama man rasa ni tu jadi makui je saya harus kasih tahu iro ulama biasa dun rupa pikina angka ya sepiki dakwah angka ta ya sepikul ahkam iya piki dakwah we mengena tamai akalam mereka nak modelik, nak tamai akal lang. Magai. Ia kau muharrangi, nompor isi di muharrang. Dia nak kena aso nomporang enak. Ia nak mompo muharrang, aja gagal lo galungi. Ia kau buat dingin, aja misalai bola. Magai, pak ia kau nomporangi muharrang, melo ipasi pulungi, supaya buat dingin acara mai. Dia nak lo galungi. Kamu kira? Itu pintarnya itu. 10 muharrang, ya aja kama jama. Pak ya ko dia nak jama wa di ma puasa ai. Nasa de to tu mareso yo. Ya ko lawi mak dah kala Muhammad eh de le ma puasa. Jadi ulama itu dulu merancang itu. Ya na tu ampai makai ke pemali na tu. Ya mana mo tu? Nak kada pemali no galunge. Itu. Ya ko nompor ng si di Muharram, asoger ma tu aja mo anu jolok ko. Makai nah sebab begitu caranya tapi larangannya itu larangan dakwah piki dakwah namanya bukan pikul ahkam bukan hukum itu metodologi istilahnya metode mina pakai iya iya kata pandita mako miro biasa culedero supaya deka menyami pesipulu teko makiro ah maka hukum nae roma kada soge ginomporang ulam muharram de na jama-jama kalau saya jangan pakai itu. Itu tidak berlaku. Pura nyusap papa selama sepanjang sepengetahuan saya yang sedikit. Jadi pegawai runtuh. Saya tanya ke beberapa ulama tidak ada. Iya. Kecuali angka matuk misengi wallahu alam. Jadi wakadadega bahayana. Maka nama sepanjang sepengetahuan saya. Selama saya mempelajari tentang kaidah-kaidah di sini. Ilmu hikmah. Itu belum saya dapat. Depo runtu ima kadaga nunero asona nomporangi muharram asogi agi nomporangi muharram denolai semuanya itu tidak ada ya. Kecuali kayak yaitu maka de capu araba memang ada jadi memang saya kemarin sempat membaca dan menemukan salah satu riwayat walaupun diperdebatkan maka da jangan memulai sesuatu di rabu terakhir. Tapi siapa yang melakukan sesuatu pada hari Rabu, mengawali di hari Rabu, selain tadi Rabu terakhir, maka itu akan sempurna. Betungan naga. Ia komeloki peletakan batu pertama, maka enggak kurang baik. Tapi aja tali capu araba. Gitu. Rabu terakhir di bulan Safar. Jangan. Jadi komeki pamule karena Nabi Rasulullah itu hadis itu. Saya dapat kemarin itu di ensiklopedia di Nabi.
Saya baca-baca itu, temukan itu. Maka ada siapa yang memulai sesuatu di hari Rabu, maka itu akan sempurna. Istilahnya ko sorabai mempamulai agak-agak ko mempamulai jamah-jamah ko, selesai ya tumaku. Dena tersendak, maka ada monro pure pamulai, dena nakedo. Itu. Iya, jadi itu kuncinya. Awali sesuatu itu di hari Rabu. Nak bangun bola ki, pamulai sorabak. Iya. Kongka gagal, pamulai sorabak. Jadi itu bagusnya. Tapi aja nale Rabu di bulan terakhir, di bulan Safar. Nah, sabak magai, di situ waktu Allah turunkan bala. Maka miroh. Yopi di iseng pacapur, rabak sini na araba pacapurangnya, nak kena mana. Padahal cicam misi tahu. Nah, itu jadi masalah. Kemungkinan juga sebenarnya, tapi saya tidak mengatakan begitu. Kemungkinan juga ia minum porangnya so aga nomporangi mu harap pamulang ia mirona tema pamula na sabak mage isuru itekoro ma puasa. Ini kan di situ. Na sabak na puasa ni capak na ula sulhija na puasa tu pamulang na ula muharram. Ini makan aja nama pamula jama-jama ngopo tu pak tau ma puasa maeka. Pada itu ku makan dulu cipi, macipi memang apa pun yang pakai di nama damalang. Itu dia pernah sampak makan reso. Mesi mendre jamaah haji. Tak makiro. Jadi dia tu nak dulu cipi, nak aja mau pak botik, makai. Wadi bang pak botik, ku bisa. Tapi dia ni saya di Solo orang. Pak macipi tu ye. Makiro pun yang dipakai mak damalang. Dia patut sampak masa pam duit. Nang kasih jamaah haji mejoka. Yang kan makiro. Meti pakai makarobah. Peko ni. Jadi ya kena aja na jo. Mampak buat tengok aku tu macipi. Nasanya ulah cipi. Padahal ia tu ulangnya. Non rui nabi caboti. Makam itu. Jadi ia tu tomato ada lo macam nak pura nak rekeng maka dah ya kopi masih saya tahu ya maka nama je tidik maka tu walaupun nanti di ilmu hikmah itu ada beberapa bahwa siapa yang tidak ya kau masih saya pak pape dalek nak puangnya kue si tahu tugang kau masih saya dapat dalek makanya ini saya kasih amalannya mencari ini mati ia tu 10 nama haram dua surangan ni map panre si bama puasa masih dekah. Aku tu mapan mereka masih dekah itu. Iya nanti sampai mak bubur tau ye. Mak mak peca ke sana. Itu rubah. Iya nanti. Itu dasarnya. Nah sebangka hadasan Nabi tak. Maka dana nigi gitu. Mapan re oku asap pulona muharrak. Sin rawe-rawe betongan na pada na reko na pandre sinin na umakku ma pamula pamulangi latu capan. Siaga umak na nabita ma pamula tamai salah pamula latu mati pacapurangi matu. Ya roh. Ia na tu ampai isuruh tai ma peca. Pak ya peca ide na siaga modalana. Mak itu. Iya. Isuruh mana tai masih dekat. Ya ku suruh ima pandre nasabaya. Modal apa tu? Ya ku pecahkan. Ya nang kakaduku cidi gola calak dua batu. Napa ya leng. Ya nampai pitun rupa betongan ni. Ku menibah mapa si puluh-puluh ngaya. Ya tari aku tu. Tari ni lokalolo dan tari ni. Ya ku menibah wah. Gitu. Nala tu ni sana-sana ngepitu ma tujuh-tujuh. Pecah ma pecah-pecah. Apa ni roh? Nala ni sana-sana ngang. Padahal si tongan na. Aja je tak pecah. Ini tau sugi apandre. Apa isuro mi tema sidakka demi suro mapeca tau kasie siemi maraji ko mapandre sukui makana mapeca mega to pa tau sausogi macu to pa mapeca maka tau kunru itu ini tau sogi aja na tapeca apandre sukuni lo to pasar palo kalolo ewe aja na kak kada sekat kacang ijo loka agak gitu. Napa na tarili nga cening nga kacang ijo ito nalamana ngero magay nalasan nuang ami sisama sanusan nuang tapaul anu betongan na agaga ijama laili seri minasa untuk mancegi pak dongeng ini udah sa tapaul miki pahangi ieu jama-jamae ili ipasandre imak kada mancegi pak dongeng kami ke makoro
Mo tu bola na ugi e makoto bola 55. Magi na 55, 5 waktu sampajang. Sama gitu. Adena dena kena ganak bali tu. Ya ko dena 10 tallu 10 sidi. Itu ganjil. Ya tu timpa la jae masa gitiga. Ena petalu tingkat tu Islam, iman dan ihsan. Engka tu maknana. Makanya namu ya tu bola na mata pa ulto. Ajung pa ganak bali bi. Ini paganjil ni. Apa nak puji pun Allah Ta'ala. Nu ganjil ni. Menurut selamat bola mu. Ia nak tu nak kena ia nak tahu maki buah bola. Nak kena nak balik tim. Agar nak sana tu nak bak nak sibak den. Nak pala sate kau tu. Ia nak tu nak bau. Nak sebab nak cecep pun Allah Ta'ala. Nasak. Dia nak cecep. Nak puji mi pun Allah Ta'ala. Nu ganjil Apa iru pun Allah Ta'ala ganjil. Ia kau kakaknya tu sampai manreki. Ipa ganjil to minum kata lu tak mau. Itu ganjil semua. Karena itu sunnah Nabi. Na pacu mana ngok bola ya tu anak ade na 10 telu tu nak bak na agan na sana iya mana aja gempa kena Bali ni 7-7 nginasar gitu tu iya lo paganjili ina ro nala karena Allah menyukai yang ganjil hak desa mana moje tu na pake makomi robate na maknai bi iya na tu na mega na pasala te bidah dega galelena dia pun paham gila kunru. Jadi, sampai angka itu makna-makna yang dia anukan. Itu pelajaran besar. Iya. Ya maka itu Pak, terus terang. Saya pakai itu. Yang angka 7, saya pakai. Karena itu tidak, bukan angka sembarang. Saya sudah teliti beberapa penjelasan agama, saya yakin itu. Bahwa di angka 7 itu memang. Iya. Jadi, dekna sembara, pengalat Ta'ala lagi nah. Tawab kenapa 7 putaran, sa'i kenapa 7 putaran, langit 7 lapis, 7 susun, tanah 7 lapis. Kenapa semua dia pakai angka 7? Anggota sujud itu ada 7, 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Suratul Fatihah itu 7 ayat yang berulang. Itu kenapa? Itu ada maknanya Pak, tidak sembarang. 7 hari kelahiran, 14 hari, 21 hari, itu 7-7 semua, 7 bulan kandungan. 7 tahun itu ada semua. Dena sembarang itu. Makanya itu tomatot tadi dulu maka ada mat 7-7. Angka maknanya itu. Itu tapaul namanya. Demi nawad dito maka da. Iya ko dena pi itu dena salama. Wah salah ya. Nah tapahangnya. Ya kan kuliah kan ini sembarang supaya ada menjadi doa. Banyak saya dapat di beberapa ilmu hikmah. Dan itu dipakai dari dulu. Apa saya temukan itu. Angka 2 telu tawun roi makutana tau panrita itu kelas ulama yang pernah mendalami ilmu itu dan ternyata betul. Yaitu tomato ya lio lodena pakai meter. Enggak pernah pakai meteran. Mau bangun rumah itu enggak pernah pakai meteran. Yang dia pakai itu dirinya. Dan memang ada ilmunya. Apalagi kalau orang Jawa itu enggak pakai betul itu. Maki bu jendela, maki bu pintu. Dena pakai meter, alena minukur. Saya dapat ilmu itu. Maka ada alena minukur. Ada beberapa itu. Di Kalimantan itu masih pakai sampai hari ini. Maka ada alena minukur. Tapi ya kau enggak pangan apa yang nages sejandela ini sam. Ya kau matiin rui pesat dim. Karena maka ada aku memati matana na taruh jandela. Itu ada dia ukur itu. Ilmunya memang itu. Itu masuk di ilmu hikmah begitu. Dan pada mie tu Pak, biasa kita kan si jamaah tu masih kak gigi, oko pintu na WC deh, kan biasa. Ke WC oko ki pintu na WC masih kak gigi, itu tidak boleh tu. Bukan larangan dalam Islam makna dia nawa di makna haram deh. Ya nang kau tahu masih kak gigi oko pintu na WC patak lupangnya tu. Ya kau enggak agak nak guru dia nule monro. Tu larangan itu, itu biasa kau tahu makro. Padahal itu tahu mak jenek ki lalu WC wedding makaroni. Mak jenek ki wedding makaroni. Sebenarnya itu tidak masalah. Yang masalah itu kan mak bismillah ki. Ia miru mak bismillah kan dia nak di ngoku WC. Ia tu mak jenek kan dia nanti masalah. Ia miru pak mak bismillah ki kutu mak jenek. Makanya maka dia nak wedding makruh hukumnya. Tidak boleh kita lafazkan. Tapi dalam ilmu hikmah ternyata iya roh. Ya nangka tahu mak jenek kilala WCW, ya tu tahu mewariskan ke munafikan. Magampan nakan sifat munafik.
Itu nunya. Jadi terhindari cek dek ieu rumah jinnya ke lalu WC, itu masuk di ilmu hikmah Pak, bukan ilmu fikih. Itu ku agama angka tasawuf, angka hikmah, angka hadis, angka tafsir, angka fikih. Jadi aja tepasi lepu-lepu pada ko ilmu itu angka kesehatan, angka arsitektur, angka apa iya tu ko agasane, angka seni, iya tu ko seni dua warna bisa menjadi 10. Napa si garu-garu? Itu kira. Ah itu juga dalam agama begitu. Saya kira iya nau pangolongangi magi-magi napa marakai pangala taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.